Majen Teni Darmono Susastro, Asper Kasat. Majen Teni Darmono Susastro, Asper Kasat, Jenderal Dudung Abdurrahman, yang baru saja naik pangkat. Diketahui, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Teni Dudung, memimpin acara laporan KOP kenaikan pangkat. 19 orang Pati TNI Angkatan Darat bertempat di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Rabu 6 April 2022. Mengawali sambutannya, Kasat mengucapkan selamat kepada Majen TNI Darmono Susastro sebagai asisten personel Kasat beserta 18 perwira tinggi TNI Angkatan Darat atas kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Begitu juga kepada para istri yang telah setia mendampingi para suami mencapai kesuksesan yang diraih saat ini. Kasat berpesan agar apa yang diperoleh saat ini tidak menjadikan para perwira lekas berpuas hati, namun justru semakin meningkatkan kualitas dan kapasitas pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara. Kepada bangsa dan negara. Melansir dari Wikipedia, Majen TNI Darmono Susastro adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 25 Februari 2022 mengemban amanat sebagai asisten personel Kasat. Darmono merupakan lulusan AKMIL tahun 1988 dari kecabangan infanteri. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Kepala Staf Komando Daerah Militer 3 Siliwangi. Riwayat jabatan dan unit 712 Wiratama 2004-2005, Asper Kasdam 3 Siliwangi 2011-2012, Pamen Denma Mabesat 2012-2013, Dosen Utama Seskoat 2013-2014, Paban 2 Obstik Sesko TNI 2014-2015, Kaset Umat 2016, Irdam 18 Kaswari 2017-2018, Irum Itjenat 2018-2021, Kasdam 3 Siliwangi 2021-2022, Asper Kasat 2022.